Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa yambaghi li syakhsi iza shalla 'alaihi ayyakuna bi akmalil halati. Wa yambaghi dan selayaknya, sepantasnya. Li syakhsi bagi seseorang. Iza shalla 'alaihi apabila bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyakuna adalah ia bi akmalil halati dengan kesempurnaan keadaan, dengan sesempurna keadaan. Artinya kini nahjik orang bersolawat lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan apapun boleh, selama tidak di tempat yang dilarang menyebut nama yang mulia, termasuk nama Nabi. Orang hendak bersolawat berabah boleh. Orang membaca solawat berduduk boleh. Orang membaca solawat berdiri boleh. Orang baca solawat berjalan boleh. Orang membaca solawat sambil bergoyang. Aku ada nyambat napa-napanya sambil bergoyang mana? Nah, tafsirnya tuh banyak tuh, bergoyang. Artinya bisa sambil menari, bisa sambil bergerak-gerak nang gaya kita maulid sambil bergoyang. Bolehlah, boleh. Hasil. Namun ada cara nang paling bagus. Namun sebaiknya, selayaknya, dengan maksud nang paling baik bersolawat lawan Nabi nu kayak ini caranya nah. Dengan keadaan yang sempurna. Keadaan sempurna itu nang kaya apa? Satu, mutatahhir, suci daripada najis. Suci daripada najis. Tempat awak suci daripada najis itu. Kemudian mutawaddian, dalam keadaan berwudu. Dirinya masih dalam keadaan wudu. Kada batal. Mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Dudukkah di sini? Duduk menghadap kiblat. Setelah itu mutafakkiran fi zatihi saniyah, memikirkan diri Nabi yang mulia. Zatihi saniyah itu artinya diri Nabi yang mulia. Nah, alhamdulillah mulai kopiah sampai tapih suci kada bakas kami.
Yang kedua, alhamdulillah hanya tuntung wudu. Duduk menghadap kiblat. Duduknya nang kayak apa? Terserah. Mau bahasa di kitab, mau muftarisan, mau mutawarrikan, mau mutarabbian. Handak duduk nang kaya tasyahud akhir kan? Ngarannya duduk tawarruk, lalu mutawarrikan. Orangnya. Nang handak duduk iftirash. Berarti duduk nang kaya tasyahud awal, lalu muftarisan. Atau duduknya irtiba atau mutarabbian, besila, betarabbu, terserah ya. Hendak duduk besila kah, hendak duduk nang kaya duduk antara dua sujud kah, atau duduk tasyahud awal yang disebut dengan iftirash, atau duduk nang kaya tasyahud akhir tawarruk, penting duduk. Duduk. Setelah duduk, mutafakkiran, pikirakan zat Rasulullah. Kaya pikirakan Rasulullah. Bahasa orang ini mahayal lah. Kadada. Kalau mahayal itu benar kalimatnya mutakhayilan. Ini mutafakkiran. Bukan mutakhayilan. Aku bawa pemikiran. Kam jika suah ke Jakarta, jik, dah suah. Karena ikam membayangkan Jakarta. Itu apa ngarannya? Mutakhayilan, mahayal. Layau. Sekarang ikam suah ke Jakarta melihat Munas, lalu memikirkan Munas, mikirkan Amas, benar Amas nang di Munas itu berapa kilo? Togo Munas tu Amas benar, tapi nang di atas pucuknya itu tuh Amas itu tuh berapa kilo nih ikam tuh? Itu ada sejarahnya pemberian Amas siapa? Soekarno nama Allah Munas itu. Ikam pikirakan, mutafakkiran itu. Tapi soal ikam melihat, soal itu mutafakkiran. Mahayal lah. Kada. Sekarang kita suahri melihat diri Nabi lah. Berarti kadang kamu tak pikiran, kadang kali-kali. Nah, sekarang bagian mutafakkiran benar. Tapi kalau bahasa aku dengarannya benar, berimajinasi. Kada suah melihat. Benar, kada suah melihat. Tapi tergambar jelas dalam penjelasan. Contoh. Nabi tergambar jelas kalau kita belajar kitab Asy-Syama'il li Tirmizi. Ada kitab Syama'il karangan Imam Tirmizi. Oh, ini digambarkan nang kaya apa rambut Nabi, nang kaya apa berapa tingginya Nabi, tangan Nabi, telinga Nabi, pokoknya sebijian. Kita kan bisa melihat. Tapi dari penjelasan ini, kau membayangkan. Paham, Rik? Kau mikirkan karena penjelasannya ini. Oke, ini. Lalu ngarannya itu benar berimajinasi. Tapi bagian bahasa Arabnya mutafakir. Sekarang kita ada belajarlah Syama'il. Ada,
melihat Nabi dalam mimpi kada suah, mempelajari tentang diri pribadi Nabi berkaitan batang tubuh Nabi, kita belum sampai. Nang kaya apa mutafakiran? Kalau dia kada kau dipikirkan, kamu nang kaya apa mikirkan? Kau ramat mikirkan. Iya kada kawa. Kada kawa. Kenapa? Kada suah melihat, kada pernah tahu rinci tentang diri Rasulullah. Terus kayak apa? Nah, benar. Caranya berubah. Kada kawa lagi udah mutafakiran zatihi. Kada kawa lagi. Mutafakiran zatihi kada kawa kita. Karena kita terbatas itu tadi. Habis mutafakiran binurihi, bukan bizatihi, tapi binurihi. Ini memikirkan nur ya. Memikirkan nur. Alang kaya apa? Oh kada ngalih. Membayangkan nur haja, meyakini sebuah nur ada di hadapan kita. Bayangkan sebuah nur. Nur itu apa? Nah ini nang rumit benar. Cahaya lampu listrik, lain itu cahaya benar. Hanya rumit nih benar. Kalau apalagi dibahas dalam Quran, pada dalam kitab aja benar. Nurun. Apa artinya? Kita arti cahaya. Narun. Apa artinya? Api. Apa bedanya cahaya dengan api? Apa bedanya nurun dengan nar? Sama asal kalimatnya nun waw ra. Seibuting nar, seibuting nur. Itu rumit tuh. Jika itu, apa perbedaannya nur dengan cahaya? Apa bedanya cahaya dengan api? Padahal api itu cahaya kada? Cahaya ialah api. Api itu cahaya lah. Ialah. Apa bedanya cahaya dengan api? Gila aku pikirkan juga itu bagian daripada mendalami pemahaman itu benar. Harusnya sampai ngerti. Karena itu banyak orang kadang ngerti apa itu nur, apa itu nar. Dari kalimat yang sama. Nurun cahaya, narun api. Api pun bercahaya. Amri. Iyalah. Ya kalau ya paling memahaminya kada paham lo. Ya kada paham. Kada usah. Karena memang bukan otak kita mikirkan itu. Dah. Kita mikirkan dah kayak ini aja. Nah sudah habis saya dah. Pokoknya waktu bersolawat yakinkan bahwa Rasulullah itu ada di hadapanku. Solawatku ini sampai ke Rasulullah. Solawat diriku ini dilihat oleh Rasulullah. Kemudian solawatku ini sampai ke telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja sudah. Lalu kalimatnya itu benar bukan mutafakiran lagi, mutarakiban. Merasa-rasa. Ngarannya muraqabah. Merasa-rasa ai lagi. Kada kau lagi mutafakiran. Keluarlah, kada. Karena kita kada kawa mutafakiran, ya mutarakiban.
paham mar merasa-rasa aja nah. Nang kita baca maulid nih, Allahumma salli ala apa Allahumma salawat dah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana. Itu ya benar. Tapi rasa akan Rasulullah ini seakan-akan ada dalam perasaan kita, Rasulullah itu melihat kita, mendengar kita, salawat kita ini sampai lawan Rasulullah, rasanya Rasulullah itu ada. Itu bagian daripada mutafakiran, tapi sebenarnya itu mutarakiban. Alhamdulillah, daripada mahayalja, ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa ufir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini asiknya nininya aja kadada-kadada nang mainan itu kadada-kadanya mutapakiran kada, mutarakiban kada, tapi asik, asik beguyang aja, menikmati seninya aja, biar aja sudah. Nah, lamun kita berilmu, kada kaya itu, ne, sambil asik, sambil mutarakiban. Mengindahkan lagi, kenapa? Karena Rasulullah memandang dirinya, Rasulullah maintai dirinya, Rasulullah ada di tempatnya. Nah lalu asyik, senang hati. Senangnya bukan lawan lagu tadi, dene. Bukan lawan tarbangnya, kada. Asyiknya itu senangnya karena kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu. Kul bi fadlillah, siapa fadlillah itu? Itu dibahas oleh ulama, fadlillah itu siapa? Iman. Karena iman fadlillah itu iman itu anugerah Allah. Kemudian wa bi rahmatihi, rahmat Allah itu siapa? Rasulullah. Karena Nabi mengatakan, ana rahmatun muhdad ilaikum. Aku adalah rahmat yang dihadiahkan untuk kalian. Qul bi fadlillah, katakan olehmu dengan iman nang Allah beri kepada kita. Dah. Wa bi rahmati, dan dengan Rasulullah. Iman ada, Rasulullah ada. Fa bi zalika falyafrahu, maka dengan demikian hendaklah kalian gembira. Nah, ya nang asik benar. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa ufir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun zikru'u ruhu li anfusina Muhammadun syukruhu fardun anal umami. Umah asyiknya nih wati jer mayati lagu ku jer kada benih. Kada bukan menikmati suara ikam benih kanda. Orang menikmati rasa indah nih sambil baca nih, tapi rasa indah asyik. Ini asyikah, asyikah,
Asyik, asyikil al anwar, asyiknya lawan Rasulullah, bukan lawan terbangnya. Nah ini nang mutafakiran, kita turun menjadi mutarakiban. Lalu membaca salawat rami, maulidkah, burdahkah, baca salawat seorangan di kamarkah, asyik. Ini supaya apa? Linailil maram. Nah, ya kalau kalimatnya linaili liajli bulughin nawal, supaya atau karena mendapatkan yang diinginkan. Nawal tuh ya nawal, sama aja wana ya busyara lana nilal muna, ya nawal tuh. Zalal ana wa falhana busyura la ana, kita gembira bersolawat ini gembira. Lilal muna, kenapa? Kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Kita dapat apa yang kita inginkan, ampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nih, hendak ini dapat. Zalal ana wa falhana. Kelelahan tuh hilang, nih. Kada ada lapah lagi, malah sempurna kenikmatan. Li ajli bulughin nawal, supaya dapat apa yang kita inginkan. Kayak ini cara bersolawatnya. Kalau kada kayak ini, pahalanya dapat, tapi nawalnya kada dapat. Paham deh? Apa nawal yang paling tinggi, Ban? Jik, nawal yang paling tinggi itu wa ila ghazal habibi ghayata amalina. Cita-cita keinginan tertinggi bagi seorang wali itu adalah hazal habib ghayata amalina, Rasulullah inilah puncak cita-citaku. Amalul awliya ghayatu amalil awliya ijtima'un bin nabi sallallahu alaihi wa sallam yaqzatan wa manaman. Tuh, dinaikkan denang sugi ada puncak angan-angan cita-cita orang wali itu adalah berkumpul lawan Rasulullah yaqzatan wa manaman fid dunya wal akhirah. Nawal dapatlah, dapat ingin tak? Salawat itu tuh li ajli bulughin nawal, supaya dapat apa yang ia inginkan. Yang ia inginkan adalah Rasulullah. Dapat. Wal umniyah, cita-cita. Umniyah dia muna ada di. Umniyah dia muna. Nilnal muna zalal ana waddaru anjazwa da'u
والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نل المنى زال العنا وفالهنا. Nah, lalu si tukang syair nih bisa-bisa menyusun syair. Ini nang syair bersemangat. Ini nang syair kerinduan. Ada nang ya hanana ya ana. Wah, ini nang bersemangat. Kenapa? Karena memang kisahnya gembira. Ya nana ya hanana zaharadinul Yan bizoyan Nabi Ahmad. Ini membutuhkan gembira deneh. Kenapa? Ya sudah gembira aja. Ada nang membutuhkan asyik. Oh ini nang urusan asyik nih. Karena ini jambur-jambur ini. Nah dah ini nang urusan asyik aja. Lagunya ini. Itu. Kadang-kadang itu aja benar. Kadang usah banyak syair tetapi dinikmati, dihayati, dinikmati supaya li ajli bulugina nawal. Mungkin kisah maulid nenek lamun kita bersolawat, iya itu tadi banyak dinikmati hebat, lebih bagus sedikit nikmat daripada banyak tapi kada nikmat. Bangsa orang wahini biar kenal ujar bini-bini tapi kada nyaman, biar halus tapi lingsak. Kada tahu tuh, kada paham bikin apa itu tuh kisahnya itu tuh kada tahu. Pokoknya nang pentingnya nyaman itu nang dimaksud tuh. Lalu kemudian wa ayyuratil hurufa dan batartil hurufnya. Jangan awur Muhammad timbul Muhammad terus ujub-ujur batartil Rasulullah ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu nangaya nang orang ini bersolawat kayak orang balas. Kayak di kampung ini orang hanyar bisa sembahyang berjamaah benar bertasbih membuat tasbih. Ada orang subhanallah 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 kadang arannya benlas. Rupanya tukang lasnya loh. Nang ini jual laju banget. Subhanallah 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 benlas je. Tardillah nanti. Wa alla yu'ajjila fil kalimat. Jangan bersegera-segera belaju-laju kalimatnya, santai ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi, "Iza sallaitum alayya." Iza apabila sallaitum bersalawat kalian alayya atasku fa'ahsinus sholata alayya, maka perbaikilah sholawat atasku fa'innakum la tadruna, karena kalian tidak mengetahui la'alla zalika yu'radu alayya, barangkali yang demikian itu didatangkan atasku. Lamunang ini sampai umma supannya ayy lawan Rasulullah si pulan bersholawat kaya ini. Waqulu, kata oleh kamu, Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalina wa imamil muttaqina wa khatamin nabiyyina sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khairi wa qaidil khairi wa rasulir rahmati. Allahumma ba'asul maqama mahmudan ladhi yaghbituhu fihil awaluna wal akhirun. Rawahu Dailami mauqufan an Ibni Mas'udin radhiyallahu an. Hadisnya hadis mauquf.
Kemudian wa ala alihi ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.